Konser musik dibubarkan paksa. Satpol PP Makassar, Sulawesi Selatan membubarkan konser karena menimbulkan kerumunan di masa pandemi. Penonton konser tidak terima dan melempari petugas Satpol PP dengan botol air mineral. Konser musik yang dibubarkan berlangsung di Celebes Convention Center, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia bagian timur. Menurut Iqbal, Sekretaris Satpol PP Makassar, pihaknya mulai menerima laporan kerumunan sejak sore tadi. Begitu terima laporan warga, kita langsung utus ke sana untuk mengecek, kata Iqbal kepada media Sabtu 5 Februari 2022. Sementara soal izin, kegiatan konser musik ini dipastikan punya izin. Namun Iqbal mengakui perlu mendalami lebih lanjut mengapa jumlah penonton membludak hingga menyalahi prokes. Pak, berarti ada memang izin konser dikeluarkan, Pak, ya? Izinnya ada, tapi saya bilang tidak sesuai dengan kapasitas apa yang dalam izin dengan fakta di lapangan. Berapa banyak Pak yang hadir sebenarnya dengan izinnya? Sebenarnya. Ya. Izin jumlahnya sebenarnya di sini berapa? Di sini itu ada 1.000, ya. Yang fakta di lapangan sampai 1.000. Tapi yang mengeluarkan izin itu siapa, Pak? Ya. Yang mengeluarkan izinnya, Pak, siapa? Dari juga. Dari siapa, Pak? Ya. Dari instansi apa yang mengeluarkan izin, Pak? Ya. Ya, namanya izin itu pasti ada lain. Ya. Kemudian ada berbagai pihak. Ya, dari awalnya suasana konser belum banyak dihadiri penonton dan penonton menjaga jarak. Namun lama-lama pengunjung semakin banyak, mencapai 3.000-an penonton dan menurutnya menyalahi kesepakatan izin. Konser pun terpaksa harus dihentikan dan dibubarkan. Namun penonton sempat tak bergeming. Bahkan mereka berteriak-teriak sambil melempari petugas Satpol PP dengan botol air mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami untuk